Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Apa kabar nih? Ketemu lagi sama aku Kanza. Guys, jadi di video kali ini aku mau COD-an burung. Tapi burung kali ini tuh berbeda. Paruh bengkok bukan, merpati juga bukan, tapi masih ada hubungannya nih sama merpati. Nah, jadi aku ini mau mencoba untuk ternak burung lagi, tapi ini burungnya yang aku sebutin tadi itu yang berbeda ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya lancar gitu bisa nanti jadi anak, atau nanti anaknya mau aku latih nih, jadiin partner free fly. Nah, gimana hasilnya? Aku juga penasaran nih, bisa atau enggaknya. Nah, sekarang ini aku mau lihat-lihat burungnya. Ini aku juga lagi mau COD-an. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk ikutin aku terus, semoga lancar. Halo guys, ini aku lagi ada di jalan, lagi mau OTW ya buat lihat burungnya. Ini aku udah nyampe di tempatnya dan ini burungnya, lihat ada dua lucu-lucu. Lagi jadi ini burungnya tuh burung japter ya, japati puter. Kayak Abu Nawas warnanya gitu. Halo teman-teman, jadi ini aku sekarang lagi OTW mau pulang. Nah, ini juga aku lagi ini dulu ya, lagi mau beli bakso buat nanti aku makan di rumah. Dan ini nih japternya, japati puter. Jadi ini aku udah nyampe rumah nih, aku udah ada di atas rumah dan ini dia guys burungnya. Dan ini juga aku tadi dikasih tempat buat bertelurnya.
Kayak ini aku udah bener-bener gak sabar banget, pengen cepet-cepet unboxing burungnya dan dipindahin ke kandang besi itu. Aku udah siapin. Ada burung merpati aku juga. Sebelum kita unboxing burungnya, dan ini ayah aku lagi mau masangin tempat buat bertelurnya, guys. Guys, ini kita mulai cetak jater, guys. Japati puter. Oke, guys, nih tempat buat bertelurnya udah selesai. Ayah aku pasangin tuh, udah diiketin. Sekarang mari kita unboxing burungnya. Yeay. Lala. Wih. Ini jantan ke betina duluan itu. Nanti lihat. Ini jantan atau betina ya yang diambil duluan. Oh, ini jantannya ya. Wih. Ini tuh jantannya, matanya warna merah, guys. Tuh. Warna merah ya. Hi. Wih. Nah, sekarang kita tinggal ambil yang betinanya. Ini aku suka yang betinanya, guys. Mukanya lucu. Tuh. Wih. Wih. Oke. Okay. Wih. Nih guys, empatinya. Nah, jadi kata pemilik yang pertamanya itu, dia itu udah 2 kali produksi ya. Dan aku ini gak dapet sampel anak-anaknya karena udah pada gak ada ya. Jadi ini aku mau nyobain. Nah, jadi yang jantan itu udah jadi japter ya, japati puter. Tapi kalau yang betinanya masih murni itu burung puter. Nah, jadi ini aku pengen dapetin dulu anakannya gimana gitu ya. Nah, dan nanti kalau misalnya aku udah dapetin anakannya, hasil jodohan mereka berdua ini, aku mau ganti nih. Jadi nanti aku bakalan kawinin burung merpati yang betinanya itu sama yang jantan, tapi pakai merpati yang asli ya. Mudah-mudahan aja dapet warna yang bagus ya. Oke, semoga aja prosesnya lancar dan bisa cepat bertelur. Dan kalau misalnya bertelur, telurnya ada isinya semua gitu. Jadi ada anak-anaknya semua dan nanti bisa aku jadiin partner free fly, guys. Oke, guys, kayaknya sampai di sini dulu video aku kali ini. Nah, jangan lupa ikutin terus ya channel YouTube aku biar kalian gak ketinggalan updatean-updatean aku, karena nanti selanjutnya aku juga bakalan update perkembangan mereka. Oke, guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like and subscribe-nya. Makasih. Salam sohabis satu langit, guys. Dadah.